Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran Al-Khat, Khatul Riqah. Kita masuk latihan berikutnya, yaitu huruf Ta. Barakallahu fikum. Huruf Ta di depan. Kita buat contoh tilka. Naik atas. Kemudian. Tilka. Tak di tengah, contohnya fataha. Langsung nyambung. Fataha. Atau juga bisa kotala dan lainnya. Contoh tak di akhir, kata sakata. Sa dan kaf naik ke atas tak. Sakata. Contoh lainnya kalimatun. Baik. Tilka fataha sakata kalimatun. Kita buat kembali contoh. Tilka fataha sakata kalimat. Ini contoh dari huruf ta. Barakallahu fikum. Ilawana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.